Kelas ekstrim guys. Oke guys, kedatangan sapi raksasa. Ini kalau dilihat kayaknya ini Bruno ini. Bruno. Iya. Dari talinya. Itu Bondo atau Bondowoso? Ini Bruno dari situ Bondo guys. Dari Jember. Kedatangan sapi raksasa Bruno guys. Ini yang dinantikan kontes APPSI. Sapi terbesar 1,4. Aman. Pak. Bruno Pak. Tidur. Bruno Pak ini Pak. Iya. Mantap ini. Tete-tete penurunan sapi raksasa Bruno. Ini mana nih sapinya? Bruno. Dalam ya? Oh, guys, tete-tete penurunan sapi raksasa Bruno. Wih, keren guys. Bruno guys. Tunggu nih kak. Perjalanan berapa jam, Pak? Berapa jam? Berangkat jam 7, Mas Aldi. Jam 7 malam ya? Iya, 7 malam. Ya, sekitar... Sekarang 13 jam. 13 jam ya? Mantap. Enggak tidur ini. Enggak tidur? Habis ini langsung tidur ya, Pak, ya? Sapinya enggak tidur. Oh. Ini perjalanan 13 jam. Iya. Kita lihat. Tete-tete penurunan sapi raksasa Bruno. Salah satu pendatang baru yang paling di tunggu hari ini tidak main-main ya, yang di tanah kelas ekstrim ya. Pertama kali ini pun kontes langsung kelas ini ya. Ini yang satu yang empatnya ya. Apakah nanti di arena sesuai dengan yang di rumah nanti karena tidak yang penting nggak turun lagi. Puas deh apa kabarnya bentok kese ini buat palungannya Bruno ini guys. Dibawain palungan sendiri. Ini tempat makannya Mas? Iya. Tempat mandi. Oh. Wah, ini peralatan Bruno guys banyak sekali. Ini alasnya dirapikan dulu guys untuk pijakan kaki Bruno. Ini akan keren sekali ini guys di Bruno. Bisa. Mana Pak? Ayo. Wah ini talinya unik sekali nih guys, ciri khas dari Jawa Timur ini. Talinya Bruno khusus ini ya. Khusus, ini yang buat. Khusus ini. Ini bosnya ini. Kita akan saksikan penurunan sapi raksasa Bruno 1,4 ton. Wah buat jalan-jalan dulu tapi gimana ini Pak? Enggak. Weh, ya mantap sekali guys. Kakinya kaki gajah ini. Kita lihat penurunannya masih sabar menanti, guys. Itu dikasih apa, Bang? Dikasih apa itu? Keju ya? Jamu. Gula. Wah, orangnya enggak kelihatan, guys. Wah. Mari. Mungkin kasih garam atau gimana ya? Dikasih apa, Mas? Dikasih gula, masih gula. Oh, gula. Dikasih gula. Kalau diano kalau di oh ya. Kalau di sini masih bisa ya. Ini
talinya unik ya Mas ya? Bikinan bikin sendiri? Sendiri atau itu yang bikin. Oh, bikin sendiri ya? Bikin sendiri? Iya. Wah, keren. Teman-teman kalau mau pesan ya. Tapi tidak ada keranjang kuningnya. Masih menanti penurunan si Bruno. Masih dikasih gula ya. Gula aren. Bismillah. Hati-hati Bang. Talinya talinya unik. Makin memundur. Ini bisanya mundur ya, Pak ya? Jebol. Jebol truknya sampai jebol kan. Bruno, Bruno, awas Bruno. Ayo, guys. Oke, siap. Ini yang akan berperang di kelas ekstrim guys. Ayo le. Kakinya guys, ngeri. Apakah nanti bisa mencapai 1,4? Satu terapa. Luar biasa. Karpetnya kurang besar bos. Kita akan nantikan nanti Bruno di penimbangan. Apakah bobotnya bisa 1,350? Coba tebak video ini. Dan lanjut di timbangan nanti bisa ditebak teman-teman. Wah, yo cukup sakit toh. Perjalanan jauh kok. 850 3 bulan 1 ton 60. Heeh. 3 bulan lagi 1160 terus gitu naiknya. Per 3 bulan. Naik terus ya. Resep kamburannya apa, Pak? Cuma tiga, Pak Beta itu tahu. Oh, Pak Beta. Apa aja, Pak? Beta. Hei. Iya. Beta. Sebutin. Kuncinya apa? Sampai tahu cuma. Oh, sampai tahu sama Katul. Oh, iya. Ini dulu pernah kan sendiri apa beli, Pak? Beli. Di pasar beli. Enggak beli di rumah sendiri. Oh. Enggak pernah naik truk ini baru sekarang. Baru-baru. Iya. Waktu ngambil jalan kaki ini. Oh, jalan kaki. Yang dekat. Pak, masih ada bibitannya kayak gini enggak, Pak? Ada di sana. Ada? Wah, mantap. Ini namanya siapa, Pak? Jimatnya ini. Bukan. Enggak pakai jimat, Pak. Gula. Gula. Oh, gula putih. Iya, iya. Bawa-bawaan. Oke, sampai di sini dulu kita akan simak nanti di penimbangan. Kita coba tebak bobot sapi Bruno berapakah nanti bobotnya, kita akan saksikan di penimbangan di kontes sapi APPSI Tulungagung 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.